sebelum kita nak ke cerita hangat ni, kita ada pengumuman. Jika anda nak menjadi seorang superstar, dengar sini. Nita ada pengumuman ni sebab kita orang nak menjemput anda untuk menyertai sesi uji bakat program reality terbaru di TV3. Hantarkan klip video nyanyian durasi 1 minit ke www.extra.com.my XTRA. Dan dia punya syarat dia sangat simple je. Anda hanya perlu jadi seorang warga negara Malaysia dan berumur 18 ke 35 tahun. Ingat ya, tarikh penutupan penyertaan adalah 30 September 2020. Jadi tunggu apa lagi? Hantarlah klip nyanyian anda. Mana tahu boleh jadi superstar? Okey. Sekarang ni nak tahu tentang penyanyi Indah Ruhaila. Dengar ceritalah, dia ada projek baru untuk September ni. Nak tahu, nak tahu. Lama ni ke tak jumpa dengan Indah Ruhaila. Nak tahu tentang perkembangan apa projek terbaru. InsyaAllah saya akan keluarkan single saya yang terbaru. Ciptaan. Rahsia dulu, rahsia dulu. Indah sekarang menguruskan sendiri career seni you. Lebih selesa ke bagaimana? Saya menerima juga kalau ada mana-mana management untuk mengikat saya. Sekarang ni saya diuruskan oleh suami. Mana tahu akan datang ada orang offer. Offer tu baik. Kita boleh deal. Buat masa ni kita gerak sendiri dulu lah. Semakin panas, panas. Semua orang tahu di fam kan. Saya memang peminat dia orang. Dah lama nak jadi member keempat. Tapi Nita sebagai fan di fam nak tahu ada apa-apa update tak tentang di fam? Sedara bahawa kediri aku jumlah. Mungkin nak berkongsi dengan pendapat D-Fam yang macam awak. Mana projek terbaru daripada D-Fam? Kita sekarang ni tengah dalam proses nak siapkan single supposedly keluar September. Ramai orang menantikan dengan image baru Cik Manggis. Jadi kita akan plan betul-betul lah bagi a different flavor kepada D-Fam. Proses ni dia akan jadi lama sikit daripada sebelum ni. Macam mana nak olah balik kita punya music tapi tak hilangkan identiti D-Fam. Thank you sebab luangkan masa bersama dengan Embas malam ni. Esok same time je 9 PM. Kalau nak tahu cerita hangat, cerita terkini sensasi meletup. Okay guys, jumpa esok.